sekarang aku bakal ngelakuin misinya si Garus. Tajamama Fulaiwa Sumari. Terlalu banyak mamut meninggal di timur. Timur apa utara? Mamut wajah berasta. Red mamut brother. Udam. Sazdarwa Malshnugwar. Kendarain mamut dan hancurkan para udam. Kalau aku bisa ngendarain mamut, aku pasti bakal ngendarain mereka. Tapi aku nggak bisa. Tapi harusnya bisa. Jauh banget. Karus, misimu dari kemarin jauh-jauh banget. Kita disuruh ngendarain mamut. Kalau nggak salah di misi, bukan di misi, di skillnya yang punyanya si Tensei kita bisa ngendarain mamut, tapi aku lupa sih kayak gimana caranya ngendarainnya. Approach a young mamut and hold it to ride it. Sprint, okay. Mamut yang muda, kita bisa naikin mamut yang muda. Coba. Deketin mamut yang muda, terus tekan. Semoga mereka nggak takut ngelihat wujud si takar yang tiba-tiba ngedeketin mereka. Aku lebih takutnya kalau orang tuanya sih yang marah. Kalau mamut kecilnya yang marah sih ya aku bisa agak sedikit tangan, tapi kalau di situ ada orang tuanya agak kasian juga jadinya ya. Warsa dan outpost. Oke, outpost baru, tapi hari ini aku nggak bakal ngambil outpost. Oke. Seriusan, gak ada mamut sama sekali. Harus kau ngirim aku ke tempat yang benar kan? Sorry bot, aku ninggalin kau lagi bot. Maaf banget, tali. Untung, aku kira bakal putus tadi di situ. Bot, jangan mati bot, oke? Harusnya gak mati sih, karena kau blood tank saber tooth juga. Tiba-tiba ada di atas gitu ya, enggak kaget. Ini mamut. Bisa. Nice, bisa aku kendarain. Mantap. Tapi pandanganku agak. Oke. Tapi si siapa namanya? Kira aku bisa kendarain mamut terus bisa bawa si bot. Katanya bakal terlalu OP ya kalau kayak gitu ya. Oke. Stop udam. Maaf udam, Shazdar wasagwas. Shazdar war wijar dausam. Oh, mamut berbulu para udam terus tulangnya dibuat jadi kayak totemnya mereka gitu. Oke. Find the mind. Ntar dulu, stuck. Ribet banget naikin kau. Aku mungkin ambil kayu. Aku bisa masih bisa ngambil resource. Ntar dulu belok. Astaga. Coba lempar aja itu batu. Dari mana lagi? Nice. Dapetin. Jalan. Kenapa kok gak coba jalan? Jalan. Karena aku kebanyakan selesaiin misinya setelah ini jadi gak kena apa-apa. Sorry. Kamu jerak. Enggak kan? Oke, kemana tujuanmu? Aku disuruh naik dia gak? Oke lah, kita coba. Kita naikin dia. Bener, aku suruh naikin dia. Pak, ngapain aku cari mamut lain? Kalau naikin dia.
Oke. Hancurin lagi. Gimana topnya? Oke. Ini jalan pakai ini pancar sedikit gitu loh. Ribet banget jalannya. Oke. Itu bukan yang terakhir. Kau ngapain? Ah, dia yang kepala besar kan? Nice hit. Turun. Sudah selesai. Hi, Mama. Sudah selesai, jangan. Nice, sudah mantap. Stop, sudah. Please, jangan buat aku naikin mamut lagi, oke? Gak enak banget buat apa ngejalanin, ngejalanin para mamut itu. Seriusan gak enak banget. Ini juga teleportnya ribet. Oke. Point of view dari atas mamut gak enak banget, bos. Please, Kadus, jangan bikin aku buat ngendarain mamut lagi. Bikin aku kayak ngelawan kumpulan para udam yang lebih banyak gitu mungkin. Ya mungkin itu sedikit menyenangkan buatku, gak tahu kalau buatmu ya Karu. Tapi harusnya kau seneng sama pertempuran gede kayak gitu. Soalnya kau tipikal warrior yang mencari bau darah atau mencari pertempuran dimanapun kau berada. Apalagi kau pengen balas dendam sama Simak kan. Kau bukan Karus, siapa kau? Karus. Hai ta. Ah, Karus kah? Enggak. Karus Mogwata. Ah, iya benar. Dia lagi mencari Mog. Eye for an eye. Mata untuk mata. Karus, di mana kau? Kau lagi kenapa kau enggak ngajak si Takar gitu loh? Tidaknya ajak Takar buat ngehadang para apa? Para anak buahnya si Mak itu supaya kau bisa 1v1 sama siapa namanya? Si Mak itu atau si Cangkir itu bahasa Indonesianya. Jaraknya berapa? 100 meter. Dia deket. Gak paham gitu loh cara berpikirnya si Karus. Kalau kau sudah tahu kalau si Mak ini pernah ngebunuh anakmu, harusnya kau lebih berhati-hati. Atau setidaknya mencari teman ya, karena yang ada pikirannya cuma Venus. Nah, mungkin terlalu sempit gitu buat dia. Buat mikir cari teman yang lain gitu. Ya, aku juga gak bisa nebak cara berpikir. Karus, tahu gue tadi jarakku 100. Ini aku ngejar Karus yang lagi jalan gitu kan. Kok tadi aku ngeliat jaraknya nambah jadi 200. Oke, okay, Karus, semoga kau gak mati, oke? Okay? Eye for an eye. Siapa? Kok aku gak ngeliat? Coba. Gimana aja, bro? Seriusan mataku ya? Oke. Okay. Poison bangke. Ngapain kalau udah deket aku masih ngelempar. Oke, bang. Oh, tinggi juga tuh. Yuk. Kita ambilin tombak kita di sini, terus tombak di sini, baru next lagi. Tempatnya agak terlalu sempit ya buat pertempuran gede gini. Bukan agak terlalu sempit, emang sempit banget ini. Oke, Karus,
kau ke arah sana, jadi aku harusnya lewat dari sini. Ini terus lompat. Oke. Harus kau uji skillku, aku udah belajar sama si Wuga. Ah, suaranya simak kayak ini. Apa tempat beracun kayak itu? Oke, tempat beracun. Oke, tempat beracun. Jadi apa? Tempat beracun ini. Kalau aku bakar, mungkin ada sesuatu yang berubah? Enggak. Enggak ada yang berubah. Nih. Ada yang berubah enggak ada? Oke, enggak ada. Beracun. Jadi kita jalan. Suara Karus, bukan? Oh iya, Karus. Oh, dia dikalahkan, gak? Prastar. Oh, enggak, dia menang. Hai, nah. Mog. Mog. Hai, ni Prastar. Oh, dia udah berhasil. Bal, ya udah tak, Mog. Mata malsam. Tidaknya dia udah berhasil buat berhasil. Lah. Tapi jangan bilang kok bakal mati. Bos. Mog, supima, warsta. Kata terakhir dari Mog. Suara. Dia kayak puas banget gitu. Uguam, Brastar. Ya, ayo kita pulang. Jangan bilang kau mati. Aku masih butuh tenagamu kayak si Jaima. Jangan. Malam ini aku akan bergabung dengan anakku. No, 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 no. Yep. Winja masih menunggumu. Iya benar. Jangan mati dulu, oke? Okay? Please, jangan mati dulu. Gak si Jaima, gak si Karus kayak gampang banget ninggalin para Winja gitu. Please, jangan mati dulu, oke? Okay? Aku bakal coba nyari Bennett. Meskipun di peradaban ini masih belum ada Bennett. Gather Greenleaf for Karus. Bakar. Jadi suruh ngover Karus kami sekali. Katanya mereka nggak bisa, nggak bakal lembus itu. Jadi kita lewat ke sini, nggak bisa ke sini. Ke atas, ada sesuatu di atas. Nggak ada. Yang berarti kita disuruh lewat sini dengan ngancurin ini. Bisa ngancurin, tapi berarti artinya suruh lewat ke si kemana? Ya, gimana caranya aku nyari Greenleaf buat nyelamatin kau dari Karus? Ya, kau bakal aman kan? Ini oke, Greenleaf dapat satu, satu lagi di sini. Oke, mau kan? Bukan Greenleaf, ini ada di bawah. Oke lah, yuk. Bawa mana? Ambil di ah keren bentuknya gue. Oke, ternyata nggak disuruh nyari, cuma di tas. Jadi kita emang benar-benar suruh ngambil dari daun itu kayak gini, dari looting biasa kayak gini. Mantap, kita dapat semua. Balik ke sini, Karus. Karus, please bertahan, please Karus. Karus, stay alive. Oke. Di warna. Perlu Karus. Kalau kau pengen bergerak. Berapa ya? Buat kau bergerak. Di mana? Udam. Di mana? Ini baru udah. Oke, kau kelihatan. Aduh.
ya, nice. Harusnya aman semua ini. Oke, sebelah kiri aman, kanan pun aman, oke. Tinggal terus Karus. Oke, aku tahu kau terluka tapi agak cepat kau warriorkan jalanmu kok agak miring kayak gitu. Escape with Karus, oke. Lagi. Jangan sembunyi balik pohon, oke? Oke, craft lagi. Aku udah bawa banyak kayu, lumayan. Nice, aman kan kau? Shaja. Nah, mantap. Duta Taka. Sudah memasukkan debat anakmu kan? Nice. Karus Waifada Hata. Luka di badannya. Mas Brastar. Slash. Harusan aku benci banget cara kau nyapa kayak gitu. Bikin kepala pening, bos. Oh, guys. Balasan yang sangat bagus oleh si Takan. Nice. Magmarwa. I show you. Bok sudah mati. Jiwa anakku sudah bisa tenang. Aku sudah bisa tidur. Machira, Waichasu, Jinafma. Secepatnya kita akan bertemu di desa. Brasta. Saudara. Brasta. Dengan luka seperti itu, kau berjalan kaki ke arah Brasta, yang jaraknya enggak cuma 5 langkah itu dari ke arah Brasta. Oke. Selama si Karus berjalan, kita bakal teleport. Kayak curang banget ya. Harus jalan kaki, aku telepon. Kalaupun aku nggak telepon, aku masih punya si bot kok buat itu, buat ditunggangin, biar lebih cepet gitu sampai di desanya. Oke, Karus, misi udah selesai. Entah kenapa misinya si Wuga sama si Karus agak cepet ya, daripada punyanya si Jaima agak lumayan panjang, juga musuhnya juga terlalu susah. Kelihatannya aku salah ngambil arah posisi musuhnya. Harusnya aku ngambil punyanya si Wuga dulu, Karus, habis itu yang terakhir baru si Jaima. Si Jaima susah banget misinya. Terus juga aku pengen nyoba ngambil misi yang orange ini, apalah misi orange dari para penduduk ini. Pengen nyoba. Di desa lama aku people build spirit totem to watch over Winja Santayam, Anawa Chwanta Daha, Mana Apa Guam, Kalimhai, Usasakwi. Tapi mereka tidak kembali. Quest added to app menu Spirit Totem. Oke, Spirit Totem, yang mana? Spirit Totem, tanda merah. Tanda kamera. Oh, ini kah? Village Mission. Ah, iya, kelihatannya ini, ya benar. Village Mission. Misi dari desa. Untuk mengambil Spirit Totem atau membuat Spirit Totem ya. Itu juga kelihatannya kita bakal disuruh nyari bahannya buat Spirit Totem. Kita mau bikin Spirit Totem yang ada. Dari tadi aku ngulang-ngulang Spirit Totem-Totem aja. Buruan. White Lion. Seriusan. Kau ganggu banget. Sama kayak ngadepin buaya aja. Oh iya, aku gak pernah ngedatengin si Wifi ya. Kalau Wifi kayak gini bisa. Dia kemampuannya speed ya, si Wifi. Si White Wolfie. Namanya sangat cocok. Oke. Lama banget perjalanan dari tempat yang udah sampai. Oke, kita sudah sampai. Nice. Spirit Totem, help the Winja place a Spirit Totem. Oke. Oh, jadi ini cuma simple side quest gitu aja. Chwanta Pada Shanti. Totem please if all free to use Hunter Vision, search for the lost totem. Okay, ada yang nyuri totemnya, jadi kita disuruh nyari clue siapa yang nyurinya. Sudah pasti Udam, gak mungkin kan Winja sendiri yang nyuri. Okay, ketemu. Udam. Ya, Udam. Oh, jaraknya jauh juga. Ini Longbow kan? Okay, Longbow. Recoilnya. Oke. Okay. Nice hit. Ada udam lagi, Bang.
Yang mana? Seriusan aku gak ngeliat sama sekali. Oke, gak bisa. Harus dibakar. Tapi agak terlalu gede ya pembakarannya. Oke. Bisa masuk. Oke, thanks. Mantap. Oi, wifi. Oke, thanks. Gimana lah udah? Kebakarannya kok nyebar sampai sini? Gimana udapnya? Ter. Wifi. Thanks. Terusan kebakarannya luas banget. Oke, sampai kapan ini guys? Kebakar aja, kebakar semuanya. Seriusan? Sampai yang di atas itu juga. Jembatannya pun kebakar terus. Terus kayak gimana caranya aku bisa naik? Maaf banget, aku tadi kerjanya cuma buat ngambil hadiah loh, ribet tas. Tapi jongkok sedikit. Kapan kau turun ke bawah sana? Udamnya udah nggak ada kah? Oke. Salah. Bagus. Place the totem in the altar. Letakkan totemnya di tempat. Oke. Ular. Kebisan. Yang mana? Oke. Pusing. Oke. Nice. Yang di atas juga. Mantap. Kau siapa? Lebih tepatnya kau habis ngapain? Kok tiba-tiba ada jaguar jatuh dari atas? Tahu aku gak ngedenger suara pertempuran sama sekali. Kok tiba-tiba dia jatuh dari atas? Si wifi juga gak lagi bertempur kan? Iya sih, wifi aman-aman aja kok. Kok tiba-tiba dia jatuh dari atas? Oke, okay, please. Baik. Udah, gitu aja spirit totem isinya. Sesimpel itu. Oke. Okay. Ada apa? Hah? Gimana? Di bawah. Ah! Itu kau. Udah, gitu aja. Oke. Okay. Bye-bye. Ada lagi. Kamu mau dekat ke sini seriusan? Seriusan kamu mau dekat sini? Oh, bukan itu, teman. Oke, kita bakal coba lompat. Apa kau mati? Apa bakal mati? Enggak. Oke, nice. Ada Daisa head. Coba tuh Daisa. Oke, Daisa. Sekarang naik ke atas lagi. Oke, mantap. Sekarang balik lagi ke rumah. Terus nyelesain misinya si Sayla. Harusnya udah selesai kan misi. Kalau aku ngambil misi Sayla, misi yang ada di desa harusnya selesai semua. Kita babat habis hari ini semua misi yang ada di desa. Sayla, kau dimana Sayla? Oh, disini.
apa misi? Takar, Winja Wantar, Shas kau himshalla, Masi Waichai Hatra Wana, Palhu Sashwa Limhu Haya, Ukauhi Waida, Tu Sasaku. Smarka katakar. Ada orang hilang yang masuk ke dalam gua. Dia hilang gak balik-balik dan kita dicurinya. Udah jadi kayak polisi yang suruh nyari anak. Bukan polisi, maaf banget kalau itu kesindir orang. Bukan polisi apa, detektif. Iya detektif, nyari anak hilang.